Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, tak kira di mana juga anda berada, tetap stay bersama dengan channel saya ni dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Subscribe sebanyak-banyaknya. Okey, hari ni saya nak tunjukkan saya berada di kawasan bawah Jambatan Permas Jaya. Ni Jambatan Permas Jaya, laluan menuju ke bandar. Okey. Laluan agak sesak pada petang ni, pada petang laluan agak sesak. Inilah yang selalu pemancing-pemancing selalu datang memancing dekat sini. Hari ni saya nak bawa sahabat-sahabat dan teman-teman saya semua. Hari ni saya nak tunjukkan tempat lokasi memancing. Ini di bawah jambatan ni. Ni jambatan Permas Jaya. Sekarang saya berada di bawah. Cuma kat sini tak boleh nak parking kereta masuk dalam eh. Pasal ni jalan berpasir. Laluan dia, tempat dia berpasir, banyak pasir. Takut parking kereta kan terbenam. Hari ni tak ada pemancing. Mancing tak ada. Sebab air surut. Biasa air naik pasang malam. Okay, sekarang saya berada di bawah jambatan eh. Bawah jambatan Permas. Di depan situ untuk laluan kereta masuk. Laluan kereta masuk. Atas ni jambatan. Atas ni jambatan. Saya berada di bawah jambatan Permas. Okey, itu laluan masuk. Laluan masuk eh, masuk dan keluar. Laluan pergi ke Permas dan juga laluan pergi ke bandar. Air surut. Debut lalu lah. Okay,
sahabat-sahabat dan teman saya. Kita pergi ke sebelah sana eh. Sebelah sana saya tengok ada pemancing lah. Ada mancing tapi tak ramai. Kat sini tak boleh parking. Pasir. Memang terbenam. Kenderaan memang terbenam eh. Motor pun sama. Motor pun boleh terbenam. Okay, sahabat-sahabat. Saya ada ternampak. Ada pemancing lah sahabat-sahabat. Oh. Ini di sebelah jambatan ni. Eh. Sebelah jambatan Permas ni. Eh. Okay, laluan sini. Saya tunjukkan. Dia kat sebelah. Pada saya di sebelah kanan. Ah, tu ada kolam. Betul-betul dekat belakang pam minyak Petronas. Belakang pam minyak Petronas. Jalan sesak. Ha, di sini saya cakap sini ada kolam. Bila ada. Nak cuba mancing, boleh cuba mancing eh sahabat-sahabat. Saya tak tahu eh ikan apa eh. Kalau nak cuba memancing boleh cuba lah. Dia betul-betul bersebelahan. Jambatan Permas. Okey. Itu Jambatan Permas. Bawah Jambatan Permas, laluan dia sebetul-betul sebelah kanan. Ada jalan, ada laluan eh. Ternyata ada lagi lah pemancing. Ada lagi pemancing. Nampak eh sahabat-sahabat.
Uncle, ikan apa dapat Uncle? Ha? Ikan apa dapat? Tak ada dapat. Tak ada dapat ni? Tak ikan kecil lah. Oh. Kecil tepat. Oh, yo, ikan kecil. Ha. Oh, siap buat motor lagi. Pakai bateri eh? Eh, pakai bateri eh? Oh. Ini ikan korang ke apa? Oh. Cuma-cuma ada sekolah. Biasa ikan apa ada eh? Arluan. Oh. Kalapia. Lagi itu apa ikan lah? Putih ni lah. Ini macam betul-betul ni putih ni. Oh putih tu eh? Apa ikan tu? Itu panggil apa ikan lah? Itu apa pun tak tahu panggil. Eh. Putih ni lah. Oh. Tapi sini tiap-tiap petang sekarang sudah ramai manjing eh? Oh. Main-main boleh lah. Yalah, betul-betul. Oh, itu jaring eh? Oh, bukan. Wah, ikan apa, Uncle? Tak ada masuk. Oh, tak ada masuk eh? Nak pandai lah, ini. Udang ada lah, udang. Wah, ada udang. Udang sikit lah, itu udang kikik ni. Boleh lah, untuk kasih buat makan ikan kan? Kecil-kecil. Habis itu, satu kali taruh kajian. Setting lah. Tangkap besar. Yalah betul. Tangkap dia banyak pandai lah dia. Ini ikan banyak sekolah lah. Hari-hari orang penting lah. Lagi itu orang jala lagi. Oh. Mancing lain, jala lain eh? Oh. Uncle tiap-tiap petang sini eh, mancing? Tak ada lah. Kadang-kadang lah? Kadang-kadang lah. Ada senang okey lah. Yalah. Oh, itu stand pun siap ada buat eh? Ha? Itu orang mancing lain buat eh? Oh. Dulu tak ada tau. Saya pernah masuk sini sekali. Tapi ha? Tak ada. Ikan sini korang ikannya lah. Eh. Oh sini boleh tahan ni nyamuk banyak. Ah yalah belah sana kan. Ada lagi satu kolam tu. Ah betul. Ini ya. Kita ambil lah. Buat tangkap itu ikan kecil man. Oh iyalah. Testing itu tengok dia mau masuk lah. Tak mau masuk. Tak mau masuk juga eh. Ni ya, sekarang 6:30 sudah mau balik ya. Yalah petang kan. Kalau salah itu nyamuk wah banyak pandai yo. Yalah banyak nyamuk sini lah. Saya pun sudah rasa nyamuk banyak. Ini macam-macam pun boleh masuk ah. Wah tumbah habis lah. Dia pun masuk ah. Oh masuk wah, eh. Balik rumah tak boleh tahan wah. Makin lah. Banyak pandai itu nyamuk lagi banyak. Yalah. Pakai umpan apa Uncle? Cacing kan? Oh. Cacing roti. Ini
tu sana sudah dapat ikan eh? Tu baju oren. Belum. Sana pun ada lagi satu eh, hujung. Kalau ni ikan mana pertama ni semua banyak panasnya. Oh, iyalah. Wah, ni kemas-kemas sudah mau balik lah uncle eh. Oh, ala nanti itu nyamuk orang datang ah. Wah, iyalah betul. Tak boleh lari ya. Iyalah betul-betul. Saya pun dah tak boleh tahan lah banyak nyamuk. Dia pandai lagi orang lah dia. Banyak pandai dia. Banyak pandai eh? Oh. Kau tahu itu palang, oh, semua bagus dia belum masuk. Datang boleh dia masuk lagi eh? Oh, dia ini macam dia belum boleh masuk. Wah, oh, betul-betul kaki dia gigit sampai tahan. Uncle, uncle duduk mana uncle? Duduk sini. Oh, dekat lah. Okey sahabat-sahabat, hari pun dah petang. Pemancing pun dah nak balik. Okey. Kita jumpa di lain masa lah insya-Allah sahabat-sahabat. Saya pun dah tak boleh tahan ni, nyamuk terlalu banyak ni. Dekat sini nak kena bawa apa telur punya bekas telur tu bakar, dia keluar asap barulah kurang sikit nyamuk. Saya pun dah tak boleh tahan ni, nyamuk banyak. Okey uncle, saya balik eh. Okey okey okey, jumpa lagi. Okey, bye bye. Okey sahabat-sahabat, saya pun ikan kecil. Okey okey. Okey sahabat-sahabat, saya dah nak menuju jalan balik. Apa pun, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi menonton video saya. Dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Sekiranya kalau ada terkurang dalam video saya, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Okey, sahabat-sahabat, kita jumpa di lain video. Assalamualaikum.